YouTuber Natalia Holscher masih jadi perbincangan panas warganet imbas keputusan melepas hijab. Kisah-kisah di balik keputusan mantan istri Sule itu melepas hijab terus bermunculan. Terkini, Ustadz Dery Sulaiman mengungkap bahwa Natalia juga sempat berbicara padanya soal keputusan tersebut. Sederet nasihat pun diberikannya kepada Natalia. Menurut Dery Sulaiman, keputusan Natalia Holscher membuka hijab itu tidak dibenarkan. Ustaz Dery Sulaiman bahkan menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Natalia Holscher itu adalah salah satu perbuatan dosa. Ustaz Dery Sulaiman hanya mengingatkan agar publik tidak menghujat Natalia Holscher. Manusia, sebut Ustaz Dery Sulaiman, memiliki dosa masing-masing dan tidak pantas menghujat dosa orang lain. Dery Sulaiman juga mengingatkan bahwa Natalia Holscher adalah mualaf.